Halo Sob, ketemu lagi dengan gua Niko. Saat ini kita lagi ada di Cibodas nih. Dan gua akan mereview sepatu dari Kin, yaitu Targi 3 Waterproof Man. Ya, jadi ada ini kanannya, ini kirinya. Tadi udah kita pakai, kita jajal juga melewati berbagai macam medan. Dan nanti kita akan ulas seberapa handal sepatu ini kalau kita buat naik gunung Sob. Oke, langsung aja dari detail sepatunya dulu, oke? Ini dia, gue taruh nih, ada meja di sini depan gue. Oke, jadi gini penampakannya Sob. Sepatu dari Targi 3 Waterproof dari Kin. Ini kalau dari bahannya ini gabungan antara kulit dan sintetik. Jadi kita bisa lihat patternnya sih cukup rumit Sob. Kemudian ini kalau dari depan kita lihat nih bagian toe box ini. Di depan ada toe cap-nya. Yang unik nih toe cap-nya nyambung nih dari bagian outsole-nya. Nanti akan kita bahas outsole-nya. Kemudian ini seperti ada dua layer, jadi bagian bawah dan bagian atas. Ini gabungan antara sintetik dan leather-nya. Kemudian ke belakang ini ada TPU inject. Dan di sini, nah ini yang lucu nih Sob, ini ada bahan reflektor di sini, di lacing sistemnya, di tengah. Ada webbing tipis, kemudian ini ada reflektornya, dia tembus sampai ke belakang, tuh. Di belakang ini nggak tahu sih fungsinya apa nih, buat variasi doang kayaknya. Tapi di atas ini ada loop, jadi untuk mempermudah kita kalau mau masang, mau pakai atau mau melepas sepatu, jadi biar lebih gampang. Langsung aja nih, karena udah kita pegang nih bagian kolarnya dulu. Ini paddingnya cukup empuk di bagian dalam, di bagian innernya, jadi nyaman Sob. Kemudian ini breathable-nya juga bagus karena bahannya juga porinya besar. Kemudian ini lidah sepatunya. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 4 ini dari kulit, kemudian yang di tengah ini dari strap, dan ini open hook nih, enak. Jadi kalau kita mau gini, mau kita lepas tuh enak sih. Kita tinggal tarik aja, gitu Sob. Paddingnya ini juga membuat sirkulasi udara di dalamnya jadi lumayan bagus, lumayan enak. Sekalian aja kita bahas, karena kita bahas sirkulasi udara dan udah ngeliat dalamnya nih, kita keluarin insole-nya Sob. Ya, ini insole-nya di bagian depan. Kalau kita lihat jeli, ini ada lubang-lubang kecil. Ini tembus ke bawah, ini ada EVA-nya, ada EVA-nya. Ini footbed-nya empuk, EVA juga. Di bawah ini ada lubang yang diatur sedemikian rupa. Ini ada art support-nya, ini dibuat sesuai dengan anatomi kaki kita. Jadi kontur dia nggak lepek atau nggak datar aja, tapi dibuat konturnya sesuai dengan tumit dan arch kita tuh. Sedangkan di bawah dia agak turun sedikit, terus dia melandai. Ini enaknya nih Sob, karena bagian depan sepatu ini lebih lebar daripada yang kita biasa pakai. Biasanya kan banyak yang komplain kalau lagi turun kaki depannya sakit nih, karena dia lebih ramping kan. Kalau ini lebih lebar, nanti akan kita review Sob saat penggunaannya. Kemudian dari waterproof sendiri, Kin punya teknologi sendiri. Mereka menyebutnya Kin Dry Waterproof, ini ada trademarknya sudah. Jadi keistimewaannya dia sudah pakai membran, jadi air dari luar nggak masuk, tetapi sirkulasi udaranya masih bagus dari dalam keluarnya. Kemudian ini lapisan kulitnya juga sudah dilapisi dengan water repellent dari bahan yang udah free dari PVC. Kemudian ini kulitnya juga sudah dilapisi oleh bahan material water repellent yang bebas PFC, jadi lebih aman untuk lingkungan. Jadi proteksinya double nih Sob. Di luar udah di treatment lagi, dan dalamnya udah ada Kin Dry Waterproof. Itu Sob. Kemudian kita bahas traksinya nih sekarang. Ini dia pakai rubber outsole. Ini high traction gripnya bagus, di lumpur bagus, kemudian di batu-batu juga bagus. Kemudian dia pakai non marking rubber outsole, jadi tidak ada jejak nih kalau misalnya kita jalan-jalan di indoor.
Nah, ini yang unik nih, kita lihat lagi di tail shop di bagian belakang nih. Ini ada semacam brake systemnya. Kemudian kalau di depan ini buat ngegrip, ini bagus. Kemudian kita lihat ke atas sedikit. Ini rubber outsole-nya nyambung ke atas sekaligus berfungsi sebagai toe cap-nya. Jadi dia cukup kaku dan kuat. Walaupun di bagian depan ini fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena di sini dia paduan antara rubber outsole, kemudian dicoak, ini di dalam ini adalah material EVA. Material EVA adalah material yang sama yang digunakan di midsole-nya. Jadi pertama dia pasti mengurangi beratnya, karena kalau rubber semua kan pasti berat. Ini dicoak, jadi untuk fleksibilitasnya bagus. Kalau misalnya di rubber semua, dia kan lebih kaku. Tapi karena ada coakan-coakan ini, dia lebih fleksibel. Tapi di belakang dia ada art support dari TPU inject. Ini cukup kuat, jadi ada fox, ada sengnya juga. Jadi kalau kita menahan beban yang berat dari carrier kita atau hentakan yang keras, ini bagian ankle kita cukup stabil. Di bagian sampingnya juga ini sudah ada support dari TPU juga kaku di sini untuk perlindungan ekstra buat ankle kita. Jadi top sob. Kemudian, nah kita bahas lagi nih ke atas sedikit. Tadi lacing stripnya udah kita bahas. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan sepatu biasanya, ini juga ini lebih ke depan nih sob. Jadi untuk pengaturan lacing stripnya lebih enak, terutama buat kalian yang kakinya lebih besar, jadi pengaturannya bisa sampai ke ujung. Dan yang tadi saya bilang, tadi kita udah sempat buka insole-nya kan. Nah, bagian depannya ini dia lebih lebar. Tapi bagian sininya nih, bagian art supportnya ini, dia ngikatnya cukup kuat. Jadi kalau buat turun gitu, turun gunung, itu jangan khawatir kanan kiri jari depan kita akan lecet. Nah, sekilas tadi udah kita bahas, ini toe cap-nya cukup kuat buat nusuk-nusuk kalau kita mau butuh traksi yang oke. Ini cukup bagus. Kami telah mengetes sepatu ini di kaki Gunung Gede Pangrango. Secara umum, kami sangat suka dengan performa waterproof sepatu ini. Bobotnya juga ringan. Tetapi sayangnya, jika kita melewati jalan bebatuan yang berlumut, sepatu ini masih terasa licin. Sekedar informasi sob, di luar sana di Amazon, sepatu ini sudah direview lebih dari 1.600 orang. Dan rata-rata reviewnya dia ratingnya 4,5 bintang dari 5 bintang. Jadi mereka cukup puas atas performa sepatu ini. Sepatu Kin Targi 3 Waterproof Man ini. Bagaimana dengan harganya? Harganya Rp2.750.000. Dan saat ini adalah saat yang tepat buat beli sepatu ini. Kenapa? Karena dari tanggal 25 Januari kemarin sampai tanggal 15 Februari besok, udah gak lama lagi nih sob, kita lagi ada program diskon 25%, jadi lumayan sob. Buat kalian yang ragu-ragu belikin tadinya, wah harganya masih tinggi, lumayan nih dapat potongan seperempat harga. Jadi jangan ragu, langsung aja. Kita akan taruh linknya di deskripsi, kemudian ada beberapa varian warna. Ada beberapa varian warna yang kalian bisa pilih. Jangan sampai kehabisan sob. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen di bawah. Buat kalian terutama yang udah pakai sepatu ini, kita tunggu sharing testimoninya. Kemudian bagikan juga video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih sudah support dan nonton sampai akhir. Sampai jumpa.